Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Yogi Priyono. Di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai fitur-fitur tersembunyi di Xiaomi MIUI 12, tentunya versi Yogi Priyono ya. Nah, kira-kira apa aja fiturnya? Simak videonya berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk follow Instagramku ya. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu dulu, di sini aku menggunakan Redmi Note 9 Pro dengan versi MIUI 12 Global 12.0.3 ya, untuk menunjukkan fitur-fiturnya nanti. Oke, langsung aja ke fitur tersembunyi MIUI 12 versi Yogi Priyono Channel. Oke, yang pertama ada fitur nada tombol piano pada papan panggilan. Jadi di sini kita bisa mengganti nada tombol bawaan ke nada tombol piano. Dengan adanya fitur ini, kita bisa merasakan pengalaman yang berbeda pada saat menginputkan nomor pada papan panggilan. Jadi serasa seperti sedang bermain piano ya. Yang kedua ada fitur folder atau berkas pribadi. Dengan fitur ini kita bisa menyimpan berkas penting yang sifatnya pribadi ataupun rahasia ya. Untuk mengaksesnya kalian bisa masuk ke file manager, kemudian swipe atau tarik ke bawah hingga muncul ikon gembok. Setelah itu kalian akan disuruh memasukkan password ataupun fingerprint ya. Jenis berkas yang bisa disimpan diantaranya yaitu file kompresan, foto, video, dan dokumen file. Selanjutnya yang ketiga ada fitur uji jaringan. Fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan testing kecepatan jaringan internet kita ya. Dengan fitur ini kita bisa tahu apakah jaringan internet kita normal ataupun tidak. Untuk cara akses cepatnya, kalian bisa masuk ke aplikasi keamanan, lalu scroll ke bawah, lalu pilih uji jaringan. Oke, selanjutnya di fitur tersembunyi keempat, yaitu ada penghemat baterai. Untuk penghemat baterai ini bukan penghemat baterai biasa ya, karena ini adalah penghemat baterai versi Ultra. Dengan fitur ini memungkinkan kita membatasi sebagian besar fitur yang menghabiskan daya dan menurunkan kinerja perangkat. Tapi tenang, fitur-fitur dasar seperti SMS, panggilan, dan jaringan internet masih tersedia. Untuk aksesnya bisa pergi ke pengaturan, lalu pilih baterai dan performa, kemudian pilih penghemat baterai Ultra. Oke, kelima ada mode mudah ya. Mode mudah ini membuat tampilan icon menjadi lebih besar, terus teks menjadi lebih besar dan gangguan visual jadi lebih sedikit. Fitur ini saya rasa diperuntukkan untuk orang tua atau orang yang sulit memahami tampilan MIUI 12. Kalian bisa akses mode mudah ataupun light mode ya dalam bahasa Inggrisnya di pengaturan, lalu pilih fitur spesial. Oke, yang keenam ada fitur berpindah aplikasi secara cepat. Fitur ini aktif jika kita mengaktifkan full screen gesture di HP kita. Tentunya kita juga perlu menampilkan indikator layar penuh. Cara menggunakan fitur ini, kita hanya perlu melakukan swipe ke kanan atau ke kiri pada indikator di bawah, sehingga kita bisa berpindah aplikasi secara cepat. Oke, yang ketujuh ada fitur super wallpaper. Sebagian dari kalian pasti sudah tahu ya fitur ini hadir di MIUI 12. Namun Xiaomi tidak menghadirkan fitur ini di beberapa device Xiaomi. Misalnya di HP ku ya, di Redmi Note 9 Pro juga tidak muncul fitur ini. Sebenarnya fitur ini ada namun tersembunyi. Kita perlu melakukan beberapa langkah untuk memunculkannya. Namun berhubung langkahnya cukup panjang, jadi saya tidak bisa jelaskan di video kali ini. Mungkin di video berikutnya. Fitur super wallpaper ini cukup menarik karena wallpaper kita menjadi wallpaper animasi 3 dimensi yang menampilkan animasi planet seperti bumi salah satunya.
Oke, itu dia beberapa fitur rahasia tersembunyi Xiaomi MIUI 12 versi Yogi Priyono Channel. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan informasi untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.